Saudara, juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, membenarkan kedatangan sejumlah tokoh yang disebut-sebut bakal menjadi menteri ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dhanil membenarkan asisten khusus Menteri Pertahanan Syafrin Samsudin dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid datang ke kediaman Prabowo di Hambalang pada Jumat siang. Dhanil menyebut keduanya datang untuk berdiskusi dengan Prabowo sebagai mitra kerja. Soal Syafrin dan Mutia yang disebut masing-masing akan ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dan Menkominfo, Dhanil mengatakan kabinet masih disusun dan belum final. Beliau-beliau kan memang apa terkait dengan Pak Prabowo, Pak Syafri adalah asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Mbak Mutia kan juga Ketua Komisi 1 adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi beliau-beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo. Yang dari Kominfo, Pak Syafri akan jadi Menhan di periodenya Pak Prabowo nanti. Itu Anda yang tahu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas nanti akan diumumkan Pak Prabowo secara langsung. Saya batuk loh gara-gara ini. Tapi kalau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan membeberkan pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai calon menteri di kediaman Prabowo di Hambalang Jumat kemarin. Muzani hanya berseloroh bakal calon menteri di kabinet Prabowo sedang deg-degan semua. Sedikit Pak, kemarin ada pertemuan di Hambalang itu soal menteri ya Pak ya? Entahlah. Tapi nama-nama yang udah tersebut sekarang tuh emang benar akan masuk dalam kementerian. Enggak tahu. Siapa saja mau menjadi sedikit pun agak. Pokoknya sekarang pada deg-deg piar. Bapaknya BG juga mau dapat. Berita lainnya, Presiden Joko Widodo menerima brevet kehormatan Hiu Kencana di atas KRI Dr. Rajiman Widjodiningrat di Markas Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Brevet Hiu Kencana yang merupakan lambang kehormatan Satuan Kapal Selam TNI Angkatan Laut disematkan langsung kepada Jokowi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Setelah menjadi warga kehormatan TNI AL, Jokowi kemudian menganugerahkan tanda kehormatan Samkarya Nugraha untuk Satuan Kapal Selam TNI AL khususnya KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali 2021 lalu. Usai penyematan brevet Hiu Kencana dan penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan idealnya Indonesia memiliki 12 unit kapal selam untuk menjaga kedaulatan. Menurut Kasal, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat alutsista TNI Angkatan Laut termasuk menambah jumlah kapal selam setelah tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kapal selam TNI AL tinggal 4 unit. Indonesia tengah dalam tahap kontrak pengadaan 2 unit kapal selam Scorpion asal Prancis. KRI Cakra yang merupakan kapal Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan berasal dari daerah Bali. Belum mencukupi. Idealnya banyak, ya. Ya, kita maunya 12 ya, tapi mungkin bisa lebih dari itu, ya. Dan dari Presiden terpilih juga sudah menyampaikan kepada saya, beliau ingin perkuat jajaran Angkatan Laut, khususnya armada kapal selam juga tambah. Mungkin dari berbagai negara nanti. Diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh di Jakarta Selatan dibubarkan sekelompok orang. Mereka langsung mengambil spanduk diskusi dan merusak properti diskusi seperti mimbar. Laporannya usai jeda berikut ini.